ya. Jangan-jangan gue kentut dilaporin lagi ntar. Gimana itu bang waktu bikin pernyataan itu? Saya nggak tahu yang rekam. Orang saya nggak pernah nyebarin ke mana-mana. Kan saya lagi ngehibur. Sekarang gini deh. Ada orang meninggal karena kecelakaan. Boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis. Gitu, gitu. Mudah-mudahan anak lo masuk surga. Bang. Ya gitu doang. Jadi menghiburnya dengan yang akan didatangi Rasulullah seperti itu. Ah, ente yang bilang bukan ane yang bilang. Terus apa lagi? Tapi cuma diklarifikasi. Cuma saya baru datang dari Solo kemarin. Iya, kok lo tahu Solo? Dari Kabupaten. Wah, bocor. Nah, ini udah ada komunikasi belum dengan siapa? Udah ada komunikasi belum dengan yang melaporkan? Oh, sering. Bagaimana bang komunikasi itu? Ya ngobrol aja, bye-bye. Ngobrol kemana, jalan, aneh-aneh, biasa aja. Be, bagaimana kondisi Be? Iya. Bagaimana kondisi Be? Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!